Cik Bako, sihat Cik Bako? Alhamdulillah. Besar muka. Gitulah dia. Ini kita buat dua-dua dia. Facebook dengan tu. Buka juga ah. Macam Ustaz Wiz Korni lah. Dengan ceramah apa tu? Oh, Ustaz Agong. Oh. Kau pasti tak? Ha, kau pasti lagi ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, aja. Sihat eh? Hajar risau nak exam aja. Sabar aja. Oh gitu. Allahu akbar. Kita baca lah sikit-sikit memang dia mampu. Jangan stres sangat, tak apa. Belajar ni ilmu je sebenarnya. Tapi baguslah tu, sifat yang baguslah maknanya. Usaha sungguh-sungguh eh. Okey, kita menunggu lagi kawan-kawan kita, rakan-rakan kita. InsyaAllah. Sebentar lagi kita akan mula. Itulah saya nak mula ni, saya nak share ni sebenarnya. Tapi tak ada. Kita ada dua-dua Facebook pun ada eh. Sekali lah. Sekali agung je. Okey, kejap. Sekejap saya nak cari cahaya sikit. Cahaya. Okey, exam dah tahu tarikh eh, dah ada kan? Exam. Oh. Oh, ya, yeah. Yang just share tu yang sana eh? Temeluh eh? Oh, rasa lebih kurang sama je kot tarikh tu. Oh, sama kita lah. Yang temeluh. Buku beza eh? Buku sama. Oh, ya. Yeah. Oh, main kerja-kerja pula eh. Oh, tasawuf. Okey, sahabat-sahabat di Facebook eh. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. InsyaAllah. Okey, baik. Boleh kita mula eh. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Mari sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Terima kasih pada pelajar-pelajar, rakan-rakan pelajar yang berada di Facebook dan juga berada di Google Meet.
InsyaAllah pada kali ini kita akan teruskan lagi kitab kita ni. Saya rasa dah sampai akhir ni. InsyaAllah hari ni kalau boleh kita tamatkan lah insyaAllah kitab ni. Dan kitab baru akan menyusul. Kitab baru akan menyusul yang saya akan sharekan dalam gambar dia. Kitab baru pagi ni, iaitu kitab nama dia Aqidatul Najin. Kitab nama dia Nuruz. Kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam. Sama juga Aqidah. Yang kita ni Aqidatul Najin. Yang kita ni kitab Aqidatul Awam. Nanti saya share gambar dia. Bolehlah beli-beli di kedai-kedai. Saya nampak. Saya dah maklum Ustaz Razak. Dia pun dah setuju rasanya, insyaAllah. Tapi walaupun saya akan dapat dia punya concern lagi, insyaAllah. Okey, baik. Saya share insyaAllah sebagai mukadimah ni. Saya dah sediakan sedikit tazkirah. Boleh kita tengok dulu sebelum kita teruskan pada apa ni, pengajian kita, insyaAllah. Jadi saya buka sekali lagi nak tengok. Dah ready tak? Okey. Dah ready. Okey, saya share. Okey, baik. Okey, alhamdulillah. Boleh nampak kan? Ini buku dia. Rakan-rakan di Facebook, rakan-rakan di Google Meet. Ini merupakan Facebook. Ini merupakan buku yang kita akan menggantikan kitab kita sekarang ni lah. Buku ni pun bahasa Arab juga, tapi dia terjemah dalam bahasa Melayu. Sama jugalah. Kitab yang kita bincang ni pun bahasa Arab. Buku Pintar Kata Akidah. Buku ini merupakan penjelasan dari kitab Aqidatul Awam, yang merupakan buku panduan dan inti dasar ilmu Tauhid yang telah diajarkan pada seluruh pondok pesantren di Nusantara ini. Ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i. Jadi dapatkanlah di pasaran. Saya pun tak tahu. Saya pun buku ni orang bagi juga ni. Di UMP ada kelas ni akan belajar. Okey, boleh InsyaAllah. Okey, kita teruskan. Okey, inilah kita punya kata-kata hikmah yang pertama pada pagi ni. Yaqul Ibnu Qayyim, mahma balagha taqsiruka fil ibadah fala tafrid fi husnil khalq. Qad yakunu mafat miftahaka lidukhul aali jannah. Atazunnu anna salihin bila zunub innahum faqad istatiru walam yujahiru wastaghfiru walam yusirru wa'tarifu walam yubarriru wa'ahsinu ba'dama asa'u. Qila li ahadin salaf kaifa anta wa dinak faqala tamazzukuhu ma'asi araki'uhu bil istighfar ma ablagu su'al wa ma'amak al-jabah. Okay. Maksud dia, ini kalam hikmah yang pertama yang kita share pagi ni. Imam Ibn Qayyim pernah berkata, dia kata, sebanyak mana sekalipun kecuaianmu dalam beribadah. Kita kadang-kadang kita cuai ibadah kan. Kita mungkin bangun lambat, tak semayang witir ini, baca Quran kurang. Maknanya kecuaian tu. Jangan kamu alpa untuk berakhlak mulia, tapi jangan lupa untuk jaga akhlak. Walaupun ibadat kita taklah banyak mana, maknanya kadang-kadang kita cuai, tapi jangan lupa jaga akhlak. Kerana barangkali itulah kunci utama yang akan masukkanmu ke tingkat syurga yang tinggi. Nampak kunci utama. Kadang-kadang kita fikir, kadang ada orang yang banyak ibadat kan, rajin pergi masjid, rajin sembahyang sunat, tapi kata-kata tu, bercakap dengan dia je adalah hati-hati yang tersakiti. Bahasa sekarang, tersakiti. Dan ada orang tu biasa ibadat biasa-biasa je, tapi kata-kata dia baik, suka tolong orang kan, suka senyum, kita selesa dengan dia, tapi dia biasa-biasa je. Nampak nampak. Jadi akhlak tu jangan lupa, dia kata. Akhlak tu, sebab tu lah penting hati tu kena bersih tak? Akhlak ni pada hati kita kan. Adakah kamu menyangka, dia kata, bahawa orang soleh tiada dosa? Ustaz-ustaz tak ada dosa ke? Contohnya. Adakah kita sangka macam tu? Mereka sebenarnya tertutup segala aib mereka dan tak dizahirkan. Tapi Allah lah yang lindung aib mereka. Ulama-ulama ni Allah Ta'ala lindung aib dia. Nampak dia sempurna je kan, bagus je. Sebab Allah Ta'ala lindung. Apa ciri mereka? Mereka sentiasa beristighfar dan berhenti dari maksiat. Orang-orang alim ni, orang hebat ni, dia selalu beristighfar. Selalu, maknanya sentiasa. Astaghfirullah kan. Itu penting ada tasbih. Ada tasbih kan, digital tu.
di dalam kereta apa semua kan, untuk kita berzikir. Subhanallah, 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 Allahumma salli wa sallim. Sentiasa beristighfar ni, astaghfirullah lah. Dan mereka berhenti dari maksiat. Mereka berhenti daripada buat benda-benda yang maksiat. Sakit hati orang apa semua. Mereka mengakui kesilapan dan tidak mencari dalih. Mereka rasa mereka bersalah. Kadang-kadang kita rasa kita betul semua tak? Sebenarnya dalam hal ehwal keduniaan ni, kita kok mana pun, kita pun ada salah juga. Contohnya kita dengan anak kita kan. Mungkin kita nampak anak kita buat salah banyak kan. Tapi kita pun ada juga salah. Mana kita ada reserve kita pun. Janganlah kita salah orang semua orang. Kita tak salah. Kita betul semua. Itu tak betul lah kan. Kita pun ada juga salah. Walaupun sikit, mesti ada salah juga. Mereka, ciri mereka mengakui kesilapan dan tidak mencari dalih. Tak cari alasan lah. Mereka terus melakukan kebaikan setelah tersilap. Bila tersalah, terus buat baik. Terus buat baik. Kadang-kadang bila salah, terus tak nak buat lah kan. Sebab apa? Peras. Tension. Tak boleh begitu. Baik. Seorang salah pernah ditanya, dia kata. Orang salah ni orang ulama-ulama salah. Dulu-dulu. Yang banyak ilmu, banyak ibadat. Bagaimana keadaanmu dengan agamamu? Orang tanya dia. Macam mana agamamu sekarang ni? Macam mana keadaanmu? Orang tanya. Macam mana hubungan dengan Tuhan hari ni? Hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Ada semayang lah maksud dia. Bagaimana keadaanmu sekarang ni? Kita nampak keadaan badan je sihat. Keadaan ni jiwa kita tu. Dan agamamu macam mana? Jawabannya, maksiat telah merobekkan dan mengoyakkan aku. Itu jawapan dia. Jawapan dia maknanya jawapan yang kata apa, yang rendah diri. Dia kata, aku ni banyak maksiat. Habislah aku ni. Habis koyak. Koyak dah aku ni, dia kata kan. Tapi dia kata, aku pintal dan jalin semula dengan istighfar. Tapi aku minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dia kata, maknanya, kita buat salah dan kita minta ampun kan. Itulah maksudnya. Maksudnya, sebab itulah orang yang bertaubat itu apa? Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak berdosa lah. Bukan orang yang salah tu, bukan dosa tu, tapi taubat tu. Jadi macam ni juga, bukan maksiat tu yang dia buat, tapi istighfar tu di mana? Istighfar tu yang kena highlight. Satu soalan yang amat mencabar dan jawapan yang cukup mendalam dan menusuk kalbu. Nampak? Soalan ni sangat mendalam lah kan? Tanya agama, tanya apa. Dan jawapan dia sangat menusuk kalbu, hati tak? Maknanya beristighfar kan, cuci balik hati. Itulah yang pertama yang saya share pada pagi ni. Okay. Jadi kesimpulannya daripada sini, boleh kita ambil pengajaran yang banyak sebenarnya. Pertama sekali, akhlak lah. Yang first perenggan tu, jaga akhlak. Kita mungkin tak kuat ibadat, tapi akhlak kita boleh manage dia kan. Kata-kata keji kita boleh tinggalkan. Kata-kata menghina orang kan, buruk sangka. Sifat-sifat mazumah tu boleh kita manage dan hazafkan dalam hidup kita, ganti dengan sifat-sifat mahmudah. Okay, baik. Yang kedua, dia kata tentang dosa tadi. Jangan tengok dosa, tapi tengoklah istighfar, bertaubat pada Allah. Dan yang ketiga pun sama juga, iaitu kita merasa rendah diri dan kita kembali balik. Bila buat salah, kita terus minta ampun dan buat kebaikan. Baik. Yang kedua, qala Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, fa inna man lam yara ni'matallah alaihi illa fi makalah wa mashrabah wa afiyah badanahu falaysa lahu nasibun minal aql albattah. Fa ni'matullah bil islam wal iman wa jazbu abduhu ila ikbal alaihi wa talazzuzi bi ta'atihi hiya a'zam ni'am wa hadha innama yudrik wa nurul aql wal hidayat at-taufiq. Daripada kitab Madaris Syalikin. Okay, ini bagus juga kan? Kita boleh share maksudnya. Ibn Qayyim rahimahullah berkata, jika seorang itu memahami makna nikmat itu sekadar pada makan minum dan sihat tubuh badan, maka dia bukanlah seorang yang benar-benar berakal. Ada orang masuk sekejap. Saya sebab ada rakan yang masuk melalui Facebook. Melalui ini, Gemit. Okey, baik. Jika seorang tu memahami makna nikmat itu sekadar pada makan, kan? Kadang-kadang kita pergi makan, nanti mesti beli pergi makan tak? Makan sana, makan sini kan? Kata, oh sedap ustaz, char kway teow daripada sana, berserah ke apa? Sedap nikmat.
Nikmat makan je memang kan. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat sihat tu badan. Maksudnya itu bukanlah sebenar-benarnya berakal. Bukanlah seorang yang benar-benar berakal. Kalau kita hanya fikir nikmat makan, nikmat minum, nikmat sihat, kita sebenarnya belum lagi berakal. Belum cerdik lagi lah eh. Sedangkan nikmat Islam, nikmat iman, kecenderungan untuk beribadah pada Allah. Nikmat kecenderungan, nikmat kemanisan ibadah adalah sebesar-besar nikmat ilahi. Nikmat berada di majlis ilmu ni, tafakkur fiddin ni. Besar nikmat ni Hajah eh? Haji, Haji dan Hajah maknanya. Dan sahabat-sahabat di Facebook eh? Nikmat merasa berada di majlis ilmu. Pagi tadi dah sempat dengan Ustaz Razak kan? Sebelum ni pun eh? Maknanya itu nikmat besar tu. Tapi tak semua orang kan. Sebab tu dah di sana ada sebut wa qalilun min ibadiyya syakur. Sedikit dia di kalangan umatku, hambaku kata Allah Ta'ala, yang benar-benar bersyukur. Nikmat ini hanya dapat dipahami dengan cahaya akal dan hidayah petunjuk ilahi. Nikmat ini, nikmat apa? Iman Islam, nikmat ibadat ni hanya boleh dipahami dengan cahaya akal. Sebab tu lah kita tegur anak kita kan, semayang, semayang subuh di masjid tu. Kan, relax dulu. Baca Quran. Dia tak dapat lagi rasa nikmat tu kan. Dia tak buat tu sebab tak pandai senikmat. Tapi kita selaku orang yang bertanggungjawab menyedarkan dia, beritahu cara baik, beritahu, ingatkan kan. Balu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, sampaikan. Nikmat hanya dapat dipahami dengan cahaya akal dan petunjuk Allah Ta'ala. Itu dia yang kedua. Jadi kesimpulan yang kedua ni, kita kena ingat nikmat yang sebenarnya adalah ibadah. Nikmat sebenarnya adalah iman dan Islam. Makan semua tu nikmat juga, tapi dia bukanlah segala-galanya. Baik. Okey, dan terakhir sekali pada pagi ini, Qal Hasan Al-Basri rahimahutaala, as-sabru kanzun min kunuzil khair la yu'tihi Allah illa li'abdin karim alih. Okay, kata Imam Hasan Al-Basri, sifat sabar adalah harta perbendaraan kebaikan yang tidak dikutuki Allah kepada seorang melainkan seorang yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sifat sabar. Sifat sabar berada dalam majlis ilmu, tafakkur fiddin, setiap minggu. Semuanya itu tanda Allah muliakan kita. Kalau kita boleh bersabar, duduk sampai exam dan 12 ni, maknanya insyaAllah lah, antum semua dimuliakan Allah. Ada elemen-elemen kemuliaan Allah Ta'ala pada kita lah. Mana dengan kita sabar tunggu tafakkur fiddin. Dah pasal ketiga dah kata yang tadi ajar kan. Nak exam dah ni. Tapi exam janganlah takut ya, janganlah bimbang. Exam tu mudah je insya-Allah. Itulah tuan-tuan yang ada sempat di-share pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat kepahaman yang baiklah pada apa yang dia share. Najmi mau masuk. Baru habis Najmi. Bawa habis tazkirah. Tak apalah eh. Okey, baik. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Okey, selesai yang tu. Okey, kita dah sekejap eh. Kita buat habis tazkirah. Kalau ada soalan bertanya. Rakan-rakan di Facebook, Hajah Zabidah, Cikgu Zabidah ada di situ eh. Rahmat Ahmad, Al-Tamis Furqan, istiqomah semua ni. Nuraini Zana Abidin, alhamdulillah. Waalaikumsalam semua eh. Okey, baik. Jadi mudah-mudahan tazkirah yang tadi menyedarkan kita lah betapa pentingnya perkara-perkara tadi lah yang saya share tu insyaAllah. InsyaAllah lah saya sempatkan saya share balik dalam kita punya grup WhatsApp eh. InsyaAllah. Okey. Baik. Okey. Kalau tak ada soalan insyaAllah kita terus ke muka surat 364. 364 eh insyaAllah. Saya besar sikit gambar saya lah eh. 364. Okey, baik. Kita tengok muka surat 364 ikhlas. InsyaAllah lah kita habis kitab ni. Minggu depan kita tengok kitab baru eh. Saya dah share kitab baru tu. Tuan-tuan boleh belilah. Carilah kitab tu insyaAllah. Baik, ikhlas. Ikhlas berarti Allah Ta'ala membebaskan anda daripada kedua-duanya. Ikhlas berarti Allah Ta'ala membebaskan anda daripada kedua-duanya. Barang siapa berazam untuk beribadat kemudian meninggalkannya kerana takut pada manusia, ini bererti riak.
kecuali jika ditinggalkannya kerana mahu melakukannya di dalam khalwat yang mana adalah sunat. Nah, ikhlas berarti Allah membebaskan anda daripada kedua-duanya. Maksudnya apa? Kita buatkan Allah. Kita buatkan Allah. Bukan buat kerana orang lain. Contohnya gini. Kalau orang tanya kan, kenapa semayang? Oh, saya semayang sebab nak syurga. Nampak? Nak syurga. Kenapa semayang? Saya semayang untuk tidak dicampakkan dalam neraka. Nampak? Dia buat ibadat tu, ada sandaran dia. Bukan kerana Allah lah. Semata-mata. Tapi kerana tadi. Ganjaran tu. Buat kerana ganjaran. Jadi yang tepat, buat itu kerana Allah. Kenapa semayang? Semayang kan perintah Allah. Gitu. Kenapa semayang di masjid? Semayang di masjid kan sunnah Rasulullah. Nampak jawapan ya? Jadi kita yang belajar ni, jawapan kita kena sempurna lah. Kan? Kenapa kahwin? Kenapa hajah berkahwin? Contohnya tak? Haji berkahwin? Sebab kahwin itu satu sunnah Rasulullah. Satu galakan Rasulullah suruh berkahwin. Perintah. Orang dah cukup sempurna semua. Ada dah apa ni kewangannya. Dah ada ilmunya. Maka kahwin lah. Kan? Hari ni budak pelajar. Cubalah kita test tanya kan. Mungkin ada saudara kahwin. Kita usik dia tak? Oh, dah kahwin dah. Bagusnya. Bagusnya dah kahwin dah. Alhamdulillah bertemu jodoh. Cuba tanya dia. Boleh tak nak tanya sikit? Boleh tak Pak Long tanya sikit contohnya kan? Agak-agaknya Mimi ni kahwin sebab apa? Apa tujuan kahwin? Kita test kita. Tengok jawapan dia. Saya yakin kita akan terkejut dengan jawapan dia. Kecuali lah orang yang tanya tu memang dia bagus lah kan. Kalau bagus tu dia akan sebut lah. Kahwin ni sebab sunnah Rasulullah. Kahwin ni sebab nak lengkapkan hidup seperti Nabi suruh kan. Hidup bersatu, memenuhi kehendak kan, jiwa, raga maknanya. Untuk bersama-sama melayari bahtera. Hari maknanya dia ada base pada agama lah maksud saya kan. Disandarkan pada agama kahwin tu. Kalau tidak dia akan sambung dengan agama lain lah. Kan? Agama lain kenapa kahwin? Agama lain. Kan? Itulah contoh. Jadi kembali pada ikhlas tu, ikhlas ni dia kata kena buatkan Allah. Bukan kerana nak pahala tadi tu, nak sawab. Baik, barangkali berazam untuk ibadat kemudian meninggalkannya. Kerana takut pada manusia. Kadang ada juga kenapa dia malas buat. Kalau aku buat ni bukan kerana Allah. Dia tinggal tak? Dia tinggal ke ibadat. Itu riak pula. Jadi riak. Ini bererti riak kecuali jika ditinggalkan kerana mahu melakukannya dalam keadaan khalwat. Di mana ada sunat. Contohnya, dia tak semayang sunat di masjid kan? Semayang sunat. Dia tak semayang sunat di masjid. Orang lain semayang sunat kan? Dia tinggal. Kenapa dia tinggal? Sebab dia tahu. Semayang sunat di rumah lebih besar pahala daripada semayang sunat di masjid. Dia tahu. Jadi dia tinggalkan. Orang lain mungkin semayang sunat di rumah. Di masjid kan? Dia tinggal di rumah. Itu maksud dia. Maknanya bolehlah kau tinggal tu. Baik. Aku mohon pada Allah Ta'ala agar melindungiku daripada terjatuh di keperangkap tipu daya syaitan yang direjam. Itu yang tertolak daripada rahmat Allah. Ingat. Kadang-kadang kita tak nampak campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Kita tak nampak. Kita terlupa. Dan kadang-kadang juga kita tak ingat ada campur tangan setan yang cuba menguasai kita, yang cuba membisikkan kita tanpa kita rasa dia ada. Tanpa kita rasa dia ada. Padahal dia ada. Kan? Cuba tengok kisah Nabi Allah Yusuf. Kan? Dalam perancangan adik-beradik dia, abang-abang dia, nak bawa Nabi Allah Yusuf ni keluar pada rumah. Sebab apa dia nampak Yusuf ni ngam sangat dengan ayah dia. Dia sampai jealous lah. Jadi dia ada rancangan jahat. Dan rancangan jahat tu macam-macam rancangan ada. Kata biar dia kena makan segala kan.
biar dia mati, kena bunuh dia. Tapi ada bisik, eh tak apa, awak tinggal dalam telaga. Dalam telaga, telaga buta kan. Tak apa, campak telaga buta. Bunuh kan zalim sangat, contohnya. Bisikan-bisikan tu kadang-kadang kita ingat daripada orang tu, tapi syaitan tu. Ada campur tangan syaitan yang bisik tu. Kadang tak perasan. Sama juga bila kita merancang kebaikan. Kita lupa Allah Ta'ala yang tengok, yang beri idea pada kita. Yang kita lupa. Kita nampak kita je. Sebab itulah kita kena ingat urusan kita ni Allah tahu belaka. Sebab itulah ada unsur kita tawakal pada Allah. Ada unsur kita redha pada Allah. Nanti kita bincang sikit. Saya tambah. Dalam bab iklan ni saya tambah dua perkara. Pertama, tawakal. Yang kedua, redha. Nanti kita bincang. Baik. Tipu daya syaitan tadi. Syaitan itu anak iblis. Seperti mana yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Maksud, dan iblis itu abu syaitan. Iblis itu ayah syaitan. Iaitu bapa syaitan. Seperti Adam, bapa segala manusia. Iblis, bapa syaitan. Adam, bapa manusia. Iblis, eh. Tak kata iblis ni hebat kan, ibadat dia. Tapi lah sekali, aku taklah murka pada dia sebab dua sifat. Aba wastagbara. Aba tu maknanya engkar. Degi maknanya kan, aba. Istikbar, rasa diri hebat. Rasa diri hebat daripada manusia kan. Daripada manusia yang dibuat daripada khalaqtani min nar. Kan? Dijadikan daripada, aku dijadikan daripada, dia kata nar, api. Wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan manusia, Adam daripada tin. Tin ni apa? Tanah. Baik. Okey, saya tambah sikit ikhlas tadi. Boleh cantik lah. Tambah sikit pada kitab yang lain. Fa'amal ikhlas, fa'alla yatlub abdu bima ya'mal jaz'an juz'an min khaliq. Dia kata, ikhlas ni adalah tidak menuntut seorang hamba tu akan balasan atas amalan dia buat. Amalan yang kita buat tu, kita tak tuntut balasan. Kalau tuntut balasan, kita tak ikhlas. Kalau tuntut balasan, kita tak akan ikhlas. Okey, baik. Allah Ta'ala berfirman, dia kata, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala lah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu buat. Ingat. Kita dalam kita beribadat, kita kena ingat Allah yang jadi kita, satu. Yang kedua, ibadat kita pun Allah yang jadikan. Allah bagi idea pada kita. Kita boleh sembahyang tahajud hari ni, baca Quran hari ni. Ingat, Allah yang bagi semua tu. Jadi kita nampak Allah. Kita buat ikhlas. Tapi kalau kita rasa kita, disebabkan akulah rajin sembahyang duha tak pernah tinggal selama 8 tahun dah. Contohnya. Oh, hari ni dah cukup 8 tahun saya berjemaah di masjid. Benda tujuan cakap tu. Apa tujuan dia? Tujuan apa tu? Itu semua rasa bangga diri daripada syaitan. Sedangkan Allah, kata ya Allah syukurnya lah aku. Aku dah konsisten ibadat ni. Tu kan lain sikit kan. Ya Allah syukurlah. Kau lah sebenarnya ya Allah. Kalau bukan kau ya Allah, aku tak mampu nak pergi masjid ni, berjemaah ni. Kalau bukan hidayahmu ya Allah. Itu contoh-contoh lah yang boleh kita ambil. Kata-kata yang baik. Fa'inkan ta'atul raja'an lima subah. Sekiranya dia kata ketaatan itu mengharapkan balasan. Wa khaufan, dan takut itu. Dan takut. Dia mengharapkan balasan dan mengharapkan selamat daripada uqubah. Selamat daripada neraka. Fazalika abdu la yakunu kamil ikhlas. Maka hamba itu tidak akan sempurna keikhlasan dia. Ikhlas juga tapi tak sempurna. Fa'inahu li nafsi. Kerana dia buat itu untuk diri dia. Kan? Dia buat untuk diri dia. Sepatutnya dibuat kerana Allah. Bukan kerana syurga dan neraka. Kalau tak ada syurga, tak ibadat. Kalau tak ada syurga, tak semayang. Semayang kan? Jadi betulkan niat kita. Kita buat kerana Allah. Wa qala Allahu ta'ala, dia kata. Sebelum tu, ru'annahu qal la yakun ahadukum kal kalbisu. Nabi pernah bersabda, kata, jangan jadi seperti anjing yang buruk. Bila dipukul, baru bekerja. Bila dia takut, in khofa amal. In khofa, bila dia takut, dia kerja. Bila nak pukul, kita nak pukul, takut dia kerja. Itu anjing yang buruk. Dan jangan jadi seperti walakal ajir su. Seperti pada peniaga
pekerja yang jahat. Illam yu'ti ajran lam ya'mal. Bila tak diberi upah, maka tak bekerja. Nampak? Dia nak upah dulu, baru kerja. Itu kerja buruk. Kerja baik, dia kerja dulu. Kerja dulu, dan kita pula selaku majikan dia, bayarlah sebelum peluh kering di dahi dia. Kan? Betulah tuan-tuan, kalau ada orang potong rumput rumah, rumah kita ada potong rumput, kan? Potong rumput, tolong datang, berilah awal. Maksudnya, kan? Habis kerja terus bagilah maksud dia, kan? Beri awal, habis kerja terus bagi. Jangan tunggu habis kerja, minggu depan bagi. Okey, ha, nanti kau bagilah awak upah. Tunggulah. Tunggu. Sebulan, dua bulan, tiga bulan. Berbulan-bulan, kan? Ha, tak lepas-lepas juga. Ha, itu pun ada berlaku, kan? Ha, itu tak baguslah, kan? Ha, jadi kita bagi terus. Upah bagi terus. Ha, upah kena bagi terus. Okey, boleh, eh? Wa qala Allah Ta'ala, wa minan nas man ya'budu Allah ala harfin fa inna asabahu khair itman. Wa in asabathu fitnatun inqalab. Pun ada dikatakan di sini, dia kata, dan ada di antara manusia yang menyembah Allah Ta'ala dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap, iaitu kalau ia beroleh kebaikan, senanglah hatinya dengan keadaan itu. Dan jika dia beroleh fitnah, ditimpa fitnah dan kesusahan, berbaliklah dia semula kepada kekufuran. Ada ini itu. Kan? Bila senang, dia ingat Allah. Bila susah, lupa Allah. Kan? Kata Allah. Itu pun berlaku, ya, dalam kehidupan kita ni. Jadi janganlah jadi seperti mana yang disebut dalam surah apa tadi? Surah Al-Hajj ayat 11 tadi, ya. Jadi mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran. Kita buat kerana Allah. Kan? Betullah yang kita dah bincang sebelum ni, kan, ajar senantiasa ingat, kan. Maknanya kalau kita bagi tu, kita sayat, kita lupakanlah. Lupakanlah, jangan ingat. Kalau ingat, jadilah benda-benda tadi, kan, tak ikhlas. Ada juga. Itu pun ada dalam Quran pun sebut. Bila susah, dia ingat Allah, kan. Dia bertaubat. Dia minta tolong, ya Allah. Susah ni Allah. Itu biasa berlaku gitulah. Sebab senang, dia akan lupa Allah Ta'ala. Betul. Baik. Yang kedua, yang saya nak cerita juga, iaitu tawakal. Tadi kita cerita ikhlas, tawakal. Dia tiga ni serangkai ni, tawakal. Wa amma tawakkulu fa huwa i'timad 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala 'anil hajah. Dia kata tawakul pula, tawakal pula, dia kata kita berpegang teguh pada Allah Ta'ala ketika ada hajat. Bila kita berhajat, kita bertegang. Ada hajat kita tu, kita yakin Allah. Allah yang mampu beri kita hajat tu. I'timad, kan. Wa istinad ilaihi ma'ad darurah. Dan bersandar pada Allah Ta'ala bila dalam keadaan yang darurat. Kan, susah, macam bawah ni kita diuji dengan COVID. Kita istinad, kita bersandar pada Allah. Yakin dengan Allah Ta'ala, kan? Yang mana bersandar. Wa siqatu bihi indal nazilah. Dan kita siqah. Siqah ni maknanya kita yakin pada Allah Ta'ala ketika mendapat musibah. Tetapi jiwa kita tenang, kata, ma'asukun nafs. Ma'asukun nafs, jiwa kita tenang. Wa tamak niatul qalb, dan hati kita pun tenang. Itu tawakal tu, kan. Bila kita serah pada Allah Ta'ala tu, kita apa saja rizab yang bakal berlaku, kita terima. Macam ada setengah orang diuji dengan suami dia kena COVID, ditidurkan, kan. Ya, dia buat semai hajat semua, kan. Kata ustaz, suami saya sakit, tak sihat ni. Jadi kita doa lah ustaz, kan. Sekiranya ada rezeki, dia akan hidup lagi lah. Kalau tak ada, kita terima lah. Dia dah faham, kan. Dia dah faham lah. Dah faham lah konsep tu, kan. Maknanya dia dah bersedia lah. Kalau suami dia panjang umur, alhamdulillah, kan. Kalau dikatakan Tuhan pendek umur, ada juga. Kalau ni ada tu, dia kata doktor tawarkan untuk dia tidur, kan. Tapi kalau tidur, kata mungkin tak bangun dah. Maknanya, mana nak, dia pilih. Contohnya, nak dia tidurkan ke tak nak tidur. Kalau tak tidur, kalau dia tidurkan, kemungkinan dia akan tidur terus. Matilah maksudnya. Kalau dia tak tidur, kan, macam koma gitu, kan, tak tidur. Kemungkinan tak tahulah apa berlaku, kan. Sampai gitu. Jadi dia pilih, takpelah, tak payah tidur lah dia buah. Tak payah tidur. Jadi tak boleh gerak juga, kan.
itulah macam kita lah. Ada pilihan tu, kita buat pilihan lah mana-mana yang rasa baik kan. Tak ada masalah. Ha, tapi kita yakin, tawakal pada Allah. Apa-apa yang berlaku, hati kita kena tenang. Fal mutawakilun ala rabbihim alimu annahu muqaddir. Orang yang bertawakal, orang yang bertawakal ni, dia tahu apa segala yang berlaku tu telah ditakdir Allah. Ha, nampak? Apa yang berlaku tu telah ditakdir Allah. Apa yang telah berlaku tu telah ditakdir Allah. Itu orang yang bertawakal, dia dapat terima, dapat absorb. Kan yang saya cerita kan, ada orang kena COVID, dia tak ada terima, dia marah-marah Tuhan. Dia rasa apa ni, marah-marah, dia marah-marah semua, lalai dia mati. Mati dalam keadaan dimukai Allah lah, sebab tak redha. Ada orang kena COVID, dia redha, dia terima, kemudian dia mati. Kan, dia mati dalam keadaan dia redha pada Allah. Kan beza. Ada orang kena COVID, dia sakit, lepas tu dia makin jauh pada Allah. Sembuh kan, sembuh ya Allah lah. Ada kena COVID, lepas tu dia dekat dengan Tuhan. Lepas habis COVID dia sihat, dia makin dekat dengan Tuhan. Ada juga. Jadi jelaslah pada kita, kehidupan ni adalah ujian. Ujian. Yang nak tahu lulus tak lulus. Kalau kita makin dekat dengan Allah, kita lulus ujian. Tapi kalau kita makin jauh dengan Allah, kita gagal ujian tersebut. Walaupun kita rasa happy go lucky. Contohnya. Okey, wal asbabu tahtal hukmul khaliq mudabbir. Dan sebab-sebab tu berlaku semuanya di bawah hukum Allah yang pencipta ni, yang mengaturnya, mudabbir. Allah yang atur semua ni. Ingat. Semuanya telah Allah telah atur. Kita ni hanya melakonkan apa yang Allah telah atur tadi. Tetapi kita diberi pilihan oleh Allah Taala. Kan, ada pilihan, ada fi'lul ikhtiar yang kita baca bab tauhid kan. Kita boleh pilih. Kita boleh memilih kan. Nak ke syurga ke nak ke neraka, buatlah amalan soleh kalau nak ke syurga. Kalau nak neraka, tinggal amalan soleh. Wala yarkanu li aba, janganlah kamu cenderung ataupun bergantung pada ayah ayah kamu, pada anak-anak kamu. Wala li amwar, janganlah bergantung pada harta-harta kamu. Wala sana'i, pada kilang-kilang kamu, perusahaan kamu. Bal sarafu bihadihi jamin umur ilaihi. Tapi semua tu kita serahlah pada Allah Ta'ala. Walam ya'tamidu fil hali min ahwal illa alaih. Kita berpegang, beristiqamah, yakin semuanya pada Allah Ta'ala. Wa man tawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah Ta'ala, cukuplah Allah baginya. Cukup. Maknanya kalau kita serah pada Allah Ta'ala, buat baik, yang terbaik, InsyaAllah lah Allah cukup bagi kita. Allah cukupkan rezeki, Allah cukupkan kasih sayang, Allah cukupkan kesihatan. Itu maksudnya. Siapa yang bertawakal, tawakal sepenuhnya. Tawakal sepenuhnya. Baik. Yang ketiga yang nak bincangkan sikit lagi tentang redha. Wa ammar redha bahwa tibun nafsi ma yajri bihil maqdur. Ada pun redha, dia kata, sedangkan tanda redha ialah berjiwa lapang terhadap takdir yang berlaku. Berjiwa lapang terhadap takdir yang berlaku. Qala ba'du ulama, aqrabun nas ila Allah ardahum bima qasama lahum. Ulama berkata, orang sedekat-dekat manusia kepada Allah adalah yang redha atas pembahagian Allah. Sehampir-hampir manusia ni pada Allah adalah mereka yang paling redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi-bagikan. Dia redha. Inilah rezeki kita. Redha lah, terimalah rezeki. Itu dia, itu orang yang tenang. Wa min kalamin hukama, dan juga kata-kata bijak pandai. Rabbul musarrah yalda wal marad huwa syifa. Dia kata, betapa banyak betapa banyak kesenangan yang merupakan penyakit dan kesakitan yang merupakan ubat. Berapa banyak kan? Berapa banyak dia kata kesenangan yang merupakan penyakit. Senang tapi sakit. Senang tapi sakit jiwanya daripada Allah. Senang tapi tak tenang. Senang tapi tak jadi orang yang dekat dengan Tuhan. Itu maksudnya. Dan berapa ramai orang yang sakit, tetapi dia merupakan ubat. Dengan dia sakit, dapat pergi masjid, dekat ingat Tuhan,
Dengan dia sakit, dia rasa keyakinan pada Allah Ta'ala sebagai orang Allah Ta'ala Tuhan kan. Dengan dia sakit, dia rasa bahawa dia dekat dengan Allah. Itu maksudnya. Itu maksud pada kalam hukamak tadi. Mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran sikit. Okey, itu yang saya sambung sikitlah daripada kitab Muka Syekh Kulub lah. Saya jadikan sebagai tambahan tadi, tambahan isi kita. Baik, seterusnya kita tengok perseteruan antara syaitan dan manusia. Perseteruan antara manusia. Okey. Muka surat 365 Baik. Perseteruan maknanya permusuhan. Perseteruan antara syaitan dan manusia. Perseteruan antara syaitan dan manusia itu merupakan lanjutan daripada perseteruan antara dua bapa, iaitu Iblis dan Adam. Tadi kan kata Iblis ni bapa syaitan, Adam bapa manusia. Jadi perseteruan syaitan dan manusia ini merupakan lanjutan daripada yang dulu tu. Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhizu aduwa. Sesungguhnya dia kata syaitan itu musuh. Musuh bagi kamu, maka jadikanlah sebagai musuh. Cuma persoalannya syaitan tak nampak kan. Kadang-kadang kita nampak musuh tu adik-beradik kita, tak? Jiran-jiran kita. Kita terlupa di belakangnya ada syayatin, perancangan syaitan. Kita nampak depan je kan. Sebab itulah kita kena cool, tenang, waras, supaya tak ditipu oleh syaitan. Syaitan melaga-lagakan kita. Sebab kita nampak dia, kita tak perasan. Tadi yang saya cerita dah kan, syaitan yang merancang kan, syaitan yang mengedia tu supaya Nabi Allah Yusuf tu dicampakkan dalam peringgi lah. Itu syaitan mereka. Baik, berarti syaitan itu musuh bagi akidah-akidah kamu dan buatan kamu. Syaitan ni dengar-dengar ni, kita tengok kita pasal syaitan ni, syaitan tengah marah ni kan. Syaitan tengah marah. Ustaz sebut syaitan je marah syaitan ni. Istilah. Tapi tuan-tuan, saya pernah baca dalam kitab ni jugalah, kitab Muka Surat Kulub ni. Dia kata kita ni boleh kontrol syaitan kita seperti mana Nabi kata kita boleh kontrol syaitan tu sebagaimana kita kontrol kenderaan kita. Dengan maknanya zikrullah, dengan zikir. Dan kita kontrol dia kan. Sebab itulah pentingnya kita ni berzikir kan, beristighfar kan. Tadi yang saya share dengan tadi kan, dia kata apa? Kamu sangka orang alim tak berdosa? Adakah kamu sangka orang alim tak berdosa, dia kata? Kan, adakah kamu sangka? Sebenarnya mereka telah ditutup oleh Allah Ta'ala keaiban mereka, dan mereka pula berhenti daripada maksiat dan mengerjakan ibadat. Dan mereka selalu beristighfar kan, nampak? Ciri itu, ciri dia istighfar tu. Maknanya bila dia beristighfar, Allah ampunkan dosa dia. Jadi begitulah bila kita dengan syaitan tadi kan. Kalau kita rajin beristighfar, berzikir, maka Allah akan lindung kita daripada makr syaitan, perancangan syaitan. Kan, saya cerita dulu kan. Maknanya syaitan ni dia boleh. Yalah, dia buat something. Dia bisik je, tapi dia boleh menguasai kita kalau kita jauh dengan Allah. Kan, jauh dengan Allah. Tengok semayang lah, tengok subuh lah, subuh dah. Sebab itulah kalau kita baca kita adab tu kan. Kita adab tu dia cerita. Setiap kali kita nak tidur, akan datanglah dua makhluk ni pada kita. Apa dia? Siapa tahu makhluk apa datang? Satu nama dia malaikat. Kan? Yang kedua nama dia syaitan. Syaitan. Malaikat dan syaitan. Maknanya. Okey, malaikat akan datang pada kita dan dia berkata, "Ya Allah, engkau tutupkanlah amalan anak Adam ini dengan kebaikan." Syaitan pula datang minta ditutupkan amalan anak Adam ini dengan keburukan. Dia berebut. Kan? Kalau seorang tu kata anak Adam tu dia tidur dan keadaan dia berzikir. Kan? Berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lepas dah baca Fatihah, dah baca Al-Kursi semua dah berdoa semua, dah sapu muka semua tu. Nak tidur tu kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ataupun apa zikirlah. Lalas tertidur.
Ha, maka itu dinamakan mereka yang tutupkan amalan dia dengan kebaikan. Ha, dan malaikat akan jaga dia sehinggalah dia bangkit. Ha, buat malaikat. Jadi semayang subuh pun tak, semayang subuh pun senang, bangun awal kan. Bangun pada waktu yang kita nak bangun. Ha, waktu kaedah dia kan. Ha, baik, sekiranya ditutupkan dengan bukan zikir, apa dia? Mungkin main game. Mungkin dengar lagu. Mungkin tengok rancangan cerita-cerita. Kan? Lepas tu tertidur. Anak-anak kita ni tuan-tuan. Lepas tu kena pastikan handset tu. Handset letak atas meja. Jangan letak dalam bilik maknanya. Kalau tak, potensi yang tidur dengan handset akan jadi. Jadi masa tu, setan mereka akan lari. Tapi setan perlu akan jaga dia. Duduk di kepala dia. Dan itulah yang berlaku. Susah nak bangun subuh. Ya? Dan nampak di masjid-masjid. Termasuk dalam masjid Afzan. Dan masjid-masjid lain. Kekurangan remaja-remaja. Yang banyaknya remaja tua belaka. Kan? Sebab remaja tua boleh bangun. Remaja muda tak bagi surau subuh. Payah subuh ni. Rupanya dia tidur bukan dengan zikir. Eh? Dia tidur dengan YouTube dan juga gamers. Jadi gamers. Okey, itu dia. Eh? Baik. Setan musuh bagi agenda kamu dan buatan kamu. Oleh itu, berhati-hatilah kamu terhadapnya dalam seluruh hal ehwal kamu. Ha, berhati-hati. Berhati-hati terhadap apa? Syaitan tadi. Baik, aku pohon pula agar dipelihara daripada mengikut nafsu amarah yang kuat menyuruh supaya melakukan kejahatan dan tidak menyuruh dengan kebaikan kecuali nadir, yakni jarang sekali. Ha, nafsu amarah ni dia kata banyak suruh buat jahat. Kan? Dan dia tak suruh buat baik melainkan jarang-jarang sangat. Nafsu ni nak buat baik, ya. Berbeza dengan nafsu lawamah yang masa tuannya melakukan kejahatan kemudian menyesalinya. Nah, itu nafsu lawamah. Dan mencela buatannya hasil daripada mujahadah. Nafsu lawamah ni dia kata dia akan menyesal. Bila buat jahat, kemudian dia akan menyesalinya. Ya Allah, kenapa aku buat jahat ni? Itu nafsu lawamah. Nafsu amarah tak ada macam tu. Eh? Dan mencela buatannya hasil daripada mujahadah. Bila dia mujahadah, dia cela. Aku ni silap sungguh lah ikut setan. Kan, jangan saya, hari ni Allah terlepas semayang sunat subuh. Maksudnya lambat bangun. Kan, dah lah bangun, lepas tu tengok dah di apa ni, di masjid. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dah kamat dah. Maknanya tak dan dah kan. Tapi boleh semayang sunat qada boleh juga kan. Tak tahu. Kodok. Ya. Tapi masalahnya malam tadi tidur tak bola kan. Bukan tertidur tu. Sebabnya sengaja bangun lambat. Sebab malam tadi berjaga pukul 12:01 tengok bola. Ataupun tengok rancangan-rancangan cerita-cerita. Eh. Baik, berbeza dengan nafsu mulhamah yang mengilhamkan kejahatan tapi takut melakukannya kerana mujahadah. Nafsu mulhamah dah teringat nak buat jahat. Tapi tak buat. Kerana apa? Ada mujahadah. Mujahadah tu dengan bekalan-bekalan zikir tadi lah. Baik, berbeza dengan sifat nafsu mutmainnah yang sentiasa menetapi pada perangai mulia. Sifat yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Padakuli fi ibadi wadakuli jannati. Orang telah panggil, seru. Wahai jiwa yang tenang, kan? Kembalilah pada jasad. Irji'i ila rabbi, kembali kepada Allah Ta'ala dan kepada jasad. Padakuli fi ibadi, yang masuk balik pada amalku. Wadakuli jannati, masuklah dalam syurga ku. Taklah offer pada nafsu mutmainnah. Baik. Berbeza dengan nafsu radiyah, itu redha dengan Allah Tuhannya tanpa membantah pada batinnya kerana mujahadah. Radiyah namanya redha.
dengan Allah. Berbeza dengan nafsu mardiyah yang berlaku tajalli Allah ke atasnya dengan keredaan serta kemaafan terhadap kesalahan yang lalu. Itu nafsu mardiyah, jiwa yang mendapat keredaan. Berbeza dengan nafsu kamilah, iaitu sempurna tabiat dan perangai, dan seterusnya mencapai kesempurnaan selepas sempurna nafsunya. Itu nafsu kamilah kan, yang tak boleh dikacau oleh syaitan tu. Aku mohon pada Allah Ta'ala agar terpelihara daripada mengikut kecenderungan hawa nafsu. Minta Allah Ta'ala jangan ikut hawa nafsu daripada kecenderungan. Baik, habis yang tu kan. Nak habis lagi tadi insyaAllah. Sudah lagi. Okey, dari nafsu, hawa nafsu. Hawa nafsu. Baik. Hawa nafsu berarti hawa nafsu itu ialah kecenderungan nafsu kepada yang digemarinya. Walaupun ia tertuju kepada kebinasaan. Cenderung nafsu ke arah yang digemarinya. Dia suka. Tapi benda tu boleh bawa kepada kebinasaan. Itu nafsu yang buruk lah. Bila disebut nafsu, maka yang ghalibnya maksud kecenderungan berpaling daripada sebenarnya. Seperti mana firman Ta'ala, wala tattabi'al hawa fadullaka an sabilillah. Janganlah kamu ikut hawa nafsu, nanti akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Jadi hawa nafsu ni biasanya mencenderung ke arah kemaksiatan, cenderung ke arah kebinasaan tuan dia. Sebab tu disebut nafsu. Okey, sebab tu dia sebut nafsu. Hawa nafsu cenderung, maknanya hawa nafsu ni cenderung daripada sebenar, yang sebenarnya lah. Jangan ikut nafsu, kata Allah Ta'ala, akan sesat lah. Maknanya kalau kita ikut nafsu ni, kebanyakannya akan menyesatkan kita daripada jalan Allah kan. Nafsu ni dia benda tak suka kan, tak suka benda-benda ketaatan. Tak suka sembahyang subuh berjemaah, tak suka baca Quran kan. Ada tak yang suka baca Quran? Anak-anak jarang sangat kan. Malaikan, dah baca Quran belum? Belum lagi. Semayang belum? Belum lagi. Jadi kenapa jadi gitu? Nafsu lah. Nafsu main game, nafsu tengok Facebook, nafsu melayani WhatsApp kan? Maknanya perkara-perkara yang biasanya menyebabkan kita paling pada Allah adalah nafsu. Dan syaitan tu dia akan bisik melalui nafsu kita kan? Nafsu seks yang tak betul, yang salah, yang buat pada penzinaan, yang buat pada kecelaan kan? Itu antara patutnya lah Jadi penting kita ada bekalan-bekalan kekuatan ini. Baik. Oleh itu, barang siapa mencenderung pada salah satu daripada tiga ini, maka sesatlah ia. Maksud yang tiga itu ialah syaitan, nafsu dan hawa nafsu. Nafsu dan hawa nafsu. Ketiga-tiga inilah yang menimbul setiap fitnah serta terpisah daripada petunjuk dan terkeluar daripada istiqamah. Syaitan, nafsu dan hawa nafsu. Ada tiga perkara dah. Maknanya syaitan, bisikan-bisikan yang bertentangan dengan agama, kepada Allah. Nafsu dan hawa nafsu ni adalah rasa kita nak buat, cenderung kita pada benda yang bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala suruh buat. Bertentangan. Dia akan berlawanan. Contohnya tolong orang, nampak orang susah tak, nafsu kata tak apa, dia tu berpura-pura je, sebenarnya dia tu orang kaya tu. Contohnya, tuan-tuan, sebab tu lah kita tengok kalau kita pergi di bank Islam, di bank-bank ni, kadang-kadang orang, ada orang luar tu kan, ada makcik, ada pakcik. Yang tunggu kan. Isi nafsu kita, nafsu memang tak nak sedekah kan. Alhamdulillah pakcik ni. Asyik-asyik muka dia je. Tak ada orang lain dah. Malah aku bagi. Nampak? nafsu. Nafsu memang dia suka negatif kan. Tapi kita pula dalam hati kita pula, ada sifat. Tadi kan, kesian juga ni. Kalau aku bagi pun aku banyak sangat kan, tak ada jah pun hidup dia. Aku bagi RM1 biasanya kan. Contoh tak, nafsu.
Sama juga kalau kita kita apa ni, kita minta orang buat kerja rumah kita kan. Kita boleh bagi dia lebih sikit kan. Ataupun kita bagi dia ikut harga yang tu. Dia okey je. Tak. Maknanya. Atas kita lah. Tapi nafsu kata, tak bagilah. Awak bagi tu. Dia tu dah cah sekali ngupah lah tu. RM30 tu sekali lah tu. Tak payahlah bagi lebih-lebih. Nafsu. Maknanya. Kan. Nafsu. Nafsu ni dia. Dia menyekat benda-benda gitu. Benda-benda baik ni. Dia menyekat. Nah, menghalang buat ibadah. Okey, Ustaz Aziz eh. Ustaz Aziz kata apa tu? Sekejap. Dan kitab Minhaj Abidin ni, Imam Ghazali, menghalang untuk kita buat ibadah dunia, makhluk, syaitan dan nafsu. Betul lah. Ulama ni. Dunia yang dunia yang melalaikan kita lah. Dunia. Dunia. Dunia ni jembatan akhirat. Tapi dunia yang disebut tu dunia yang melalai lah. Dunia hiburan kan. Makhluk-makhluk kawan-kawan kita yang cenderung mengajak kita tempat-tempat yang tak baik, program-program yang kurang bagus ya. Syaitan tadilah, syaitan dan juga nafsu. Betul. Jazakallah Ustaz, terima kasih banyak. Okey nah, jadi idea macam tu. Macam jiran-jiran kita lah. Nafsu memang tak ada bagilah ruang-ruang nak sedekah ke jiran ke, nak tolong bagi makan-makan jiran. Sedangkan dalam agama, Nabi kata jiran ni benda penting kan? Nabi ni, hampir-hampir Nabi nak wasiat ke jiran tu, harta pusaka kita kan? Sebab dia benda penting. Ajar qabla dar, Nabi kata tengok jiran sebelum buat rumah. Nabi juga kata tengok jiran. Kalau jiran kata kamu baik, kamu orang baik. Tapi kalau jiran kata kamu ni orang jahat, kamu memang orang jahat. Maknanya di situ suruh jaga jiran. Jadi bila kita kata akhir kita apa ni, buat ataupun belanja jiran, buat baik dengan jiran kan. Kenapa? Sebab nafsu. Tak terfikir ya Ustaz. Terfikir. Sebab kita fikir diri kita je kan. Dia tak terfikir kan. Bila kita kawan-kawan dengan orang tu, nampak. Kadang kita pergi kedai-kedai kan. Kadang dia beli banyak. Tanya, oh banyak beli kopok eko. Ni jiran-jiran ni nak bagi. Biasa singgah Kuantan ni, beli kedai ni. Lepas tu kan balik rumah tu ada jiran-jiran tu, bagilah sikit seorang. Jadi kita terfikir, oh aku ni. Hebat orang ni. Dia bagi jiran dia makan. Aku tak terfikir dia bagi jiran makan. Dia kata yang mana. Nampak. Apa sebab dia nafsu lah kan. Okey, ketiga inilah yang menimbulkan fitnah, serta terpisah daripada petunjuk dan keluar daripada istiqamah. Dia terpisah pada petunjuk kan, terlampau, dan terkeluar daripada istiqamah. Jadi ada benda yang istiqamah boleh juga terkeluar kan, sebabkan nafsu tadi. Sebabkan nafsu. Baru ni ada hamba Allah Ta'ala, tuan-tuan, dia semak je kata, Ustaz, saya puasa, dia nak puasa putih kan. Kami Jumaat Sabtu. Sama lah muslimat lah biasanya rajin puasa ni. Muslimin rajin juga eh. Lepas tu kata Ustaz, tapi saya nak puasa sampai hari puasa sampai Jumaat je. Hari Sabtu ada kenduri ke tu hari ni kan. Ada kenduri ke tu. Macam mana Ustaz? 2 hari je saya puasa. Kan dia confused. Boleh ke 2 hari puasa? Tak ada masalah kan. Sebab puasa sunat je kan. Puasa sunat. Kita buat yang termampu lah. Kalau aja mampu puasa 2 hari, 2 hari lah. Kan, cuma kalau kita nak ganti hari yang kita tinggal tu, katalah boleh juga kan. Macam kita dah berhajat nak puasa hari ni, tapi rupanya terhalang sebab ada kenduri. Sebab kenduri pun penting juga kan. Menyantuni jemputan kahwin ni wajib kan. Kecuali ada halangan lah, wajib puasa sunat. Jadi kata ulama, setengah ulama kata boleh digantikan pada hari lain hari ni kan. Boleh ganti hari Senin ke contohnya kan, puasa Senin sekali. Tapi base pada dia sunat saja kan. Sunat. Jangan paksa diri eh. Jangan sampai puasa sunat kita tak pergi kenduri. Kenduri tu kawan baik kita kan. Maknanya yang dia nak kita datang. Dia nak kita raikan dia kan. Jadi kena bijak. Ada hak dia kan, masing-masing ada hak. Sebab itulah Salman Al-Farisi pernah nasihatkan Abu Darda. Abu Darda ni kata, umur Darda, isteri kata, Abu Darda ni tak ada benda dah, kata. Dia nak akhirat je sekarang ni.
zaman tu eh. Dia tak penting lah diri orang lain ke apa, dia diri dia je. Satu hari sama Parisi berjumpa dengan budak budak. Sampai budak dak tu oh jap. Lupa bateri. Bateri notebook. Okey, satu hari tu dia pergi rumah budak dak, dia jumpa budak dak. Dia bincang budak dak apa semua. Budak dak menjamu dia. Menjamu kan sebab adat lah, kata bawa air minum air. Lepas tu dia ajak minum sekali. Dia kata, "Eh, aku puasa," dia kata. "Engkau minumlah, aku puasa." Abu dah kata, "Eh, aku takkan minum kalau kau tak puasa," dia kata. Ini hak aku," dia kata. Last kali cerita dia maknanya Abu Darda sampai saya kata, "Kita ni masing-masing ada hak," dia kata. Ada hak. Hak jiran, hak tamu, kan, hak. Jadi tunaikan hak. Kan, mana orang kita orang lelaki suami ada isteri, kita ada hak juga. Anak-anak ada hak juga. Jangan fikir hak kita je, kan. Sebab dia tak nak dah benda tu. Lepas tu Abu Darda tak puas hati jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, sama persis sebut macam tu, kata. Masing-masing ada hak, kan. Macam mana? Pun dia kata, ya betul lah tu. Nabi mengakui apa yang Salman Al-Farisi sebut tu betul. Dia dah jadi seolah-olah hadis pula lah, kan, maknanya. Sebab Rasulullah mengakui apa yang disebut oleh Salman Al-Farisi tu benar. Jadi topiknya masing-masing ada hak. Kita tak boleh menafikan hak orang lain, kan? Bila jiran ada di rumah kita, kita panggil, kita puasa tak boleh, kita puasa, kita layan dia. Kecuali puasa-puasa yang wajib, kan, masa Ramadan tu lain lah. Ni puasa sunat. Puasa sunat boleh je kita batalkan puasa tu, kan, sebab nak raikan, sebab dia ada hak dia. Okey, tu contoh lah, contoh yang kita boleh ambil pengajaran. Baik. Okey, apa khabar rakan-rakan Facebook semua? Tengok, saya pun kadang kami rakan-rakan Facebook, okey, Noraniam, okey, Lina Busu, ada bersama kita, Rahmat Ahmad, tadi ada lah. Okey, kalau ada sebarang soalan boleh ajukan, insyaAllah saya cuba tengok soalan-soalan. Okey, baik, tersambung lagi sikit. Aku harap Allah Ta'ala beri kami hujah ketika kami disoal. Itu ketika kami disoal orang lain di dunia, disoal dalam kubur, atau disoal pada hari kiamat seperti di Padang Mahsyar atau di titian Siratul Mustaqim. Aku mengharap Allah Ta'ala beri kami hujah. Jawapan ketika disoal lah. Kalau ada soalan esok, kan, orang tanya di dunia, di kubur, soal muka muka nangki, di kubur, di Padang Mahsyar, kata, jadi ada hujah-hujah yang Allah Ta'ala bagi jawapan-jawapan dia. Maka hujah ialah satu jawapan yang menepati soalannya, berupa hujah yang sahihah, sahih daripada syarak, tanpa dicela dan tiada halangan untuk diterimanya. Menurut kata setengah orang arif, barang siapa yang bersifat lemah lembut, Allah Ta'ala beri hujah suatu disoal. Allah berfirman, "Ya Yuhannas, ya Yuhal insanu, ma gharraka bi rabbikal karim." Al-Infitar ayat 6. "Wahai manusia, apakah yang menipu dayamu dengan Tuhanmu yang mulia?" Wahai manusia, ma gharraka bi rabbik. Apa yang menipu dayamu? Jadi maksudnya hujah, jawapan yang menepati soalannya, hujah yang sahih daripada syarak, tanpa dicela dan terlanggar. Menurut kata setengah orang arif, barang siapa yang bersifat lemah lembut, barang siapa yang bersifat lemah lembut, kan, akhlak tu lah, InsyaAllah Ta'ala akan berinya hujah suatu disoal. Siapa yang sifat lemah lembut, kan, tadi, kan, akhlak, kan, yang saya share yang mula tadi tu, kata hikmah yang mula, yang kata apa tu, walaupun kita ni tidak banyak ibadat ataupun kita cuai dalam ibadat, tapi jagalah, jangan lupa akhlak. Ni nampak, dia kena dengan sifat lemah lembut tu. Sifat lemah lembut, mana orang yang berakhlak ni, Allah Ta'ala akan bantu dia, kan. Allah Ta'ala akan bantu dia di mana? Dalam kubur tu, dalam kubur, kan. Lepas tu dalam hujah tadi tu, dalam kalam hikmah tu, dia kata yang masukkan kita boleh jadi, dia kata yang masukkan kita ke syurga tu akhlak kita.
Walaupun amalan kita tak banyak, tapi orang Ta'ala boleh je masukkan kita syurga. Sekiranya kita jaga akhlak. Jaga akhlak. Percakapan, perbuatan, perasaan. Jadi hatilah, maknanya hati. Maknanya hati yang baik akan jadilah akhlak yang baik. InsyaAllah. Ini mengilhamkan hujahnya seperti mengatakan, ia menipu dayaku terhadap karammu, wahai Tuhan. Karam, karam mulia. Orang Ta'ala menghujah, orang Ta'ala mengilhamkan hujahnya. Orang Ta'ala mengilhamkan jawapannya seperti mengatakan, ia menipu dayaku terhadap kemuliaanmu, wahai Tuhan. Okey, itu dah. Persoalan awal nafsu. Mudah-mudahan kita nampak awal nafsu tu, dan kita kekang dengan ibadat kita, dengan zikir kita, dan juga dengan akhlak kita. Akhlak. Sebab tu hasil ibadat tu akhlak. Hasil maknanya ibadat tu tanda dia terima akhlak. Kadang-kadang banyak ibadat kita buat, tapi kalau Tuhan tak terima, tak nampak lah. Cakap kasar, buruk sangka. Tengok, bukan main kan. Sikit ibadat je macam bagus je nampak. Sembang sunat tak tinggal mana kan. Sembang fardu lagi lah. Tapi laser, mulut laser mana kan. Bila orang dekat dengan dia, orang akan sakit hati. Nampak. Jadi di situ penting akhlak. Penting akhlak. Penting akhlak tu. Bukan sekadar ibadat, bukan sekadar ikhlas, tapi akhlak pun main peranan. Baik, akhir sekali tuan-tuan, kita masuk pada last sekali, Al-Khatimah ni. Kita tak rehat hari ni, kita teruskanlah. Habis cepat, awal sikit hari ni. Khatimah, aku mengucap selawat dan salam yang bekalan ke atas Nabi yang amat mengasihi, sayang umatnya, itu Nabi Muhammad, dan ke atas keluarga ni. Ni pengarang tutup kan, habislah ni. Pengarang dia menutupkan muka surat yang terakhir sekali ni. Aku mengucapkan selawat dan salam yang bekalan ke atas Nabi yang amat mengasih sayang umatnya, itu Nabi Muhammad SAW, atas keluarganya, segala tenteranya, dan kata orang yang mengikut tarikatnya di kalangan umatnya. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, dan semoga kesejahteraan dilimpahkan pada Rasul, kepada Rasul, dan segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Inilah perkara terakhir yang dipermudahkan oleh Allah Ta'ala ke atasku, menghimpunkan percakapan para ulama' mengenai akidatul iman. Kepada Allah aku pohon dengan berkat nabinya, Nabi Rasulullah, aku bertawassul agar menjadikan risalahku ini semata-mata kerana Tuhan Rabbul Alamin. Nampak eh, garang ni bagus eh, mana bagus, maknanya akhlak dia, dia jadilah, dia buat ni untuk Allah Ta'ala, Rabbul Alamin. Mana sebab tu orang hebat dulu kan, Imam Nawawi, Imam Ghazali eh, mana orang hebat ni, dia buat buku tu kerana Allah. Dari buku tu kekal sampai sekarang ni, kita dapat rasa sebab keikhlasan tadi. Dan memberi manfaat kepada awamul mu'minun, orang-orang beriman yang seluruh dunia ni, orang awam kan, orang beriman di kalangan yang berakal sihat, dan perangai yang qawim, perangai yang baik, yang lurus, dan menerima baik mana yang tersalah, dan mohon diampunkan atas kelinciranku. Dia minta ampun lah. Sekiranya ada terkhilaf, tersalah, tergelincir maknanya, dia minta ampun. Dia nampak ciri kan, ciri yang ada sifat orang-orang yang soleh, salafus soleh kan, orang-orang yang hebat, mengakui kesalahan dia kan, dia niat dia kerana Allah. Ini kita boleh belajar eh. La hawla wa la quwwata illa billahil azim, wa sallallahu alaihi wasallam wa syarafal wal karama ala nabi ar-raufur rahim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salam al mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin wa qad wafaqal kamal ya musab salkhul syahrul jumari akhir min syuhuri sana alfun wa salamiatin wa samanin min hijrah nubuwiyah ala sahibiha afdal salah wa atamul taslim وأذكر تحية على يد زين العابدين بن محمد الفطني ذي تقصير. Maknanya dia rendah diri tu. Zi taksir tu maknanya yang banyak kekurangan dia kata. Nama dia tadi Zain Abidin Muhammad Fatani, zi taksir, yang mempunyai banyak kekurangan. Ghafurallahu lahu, Allah Ta'ala akan mengampunkan baginya. Wa liwalidayhi, dan ayah mak ayah dia.
walil muslimin maghfiratan amah, dan juga pada orang Islam keampunan yang keseluruhan. Walhamdulillah rabbil alamin. Artinya tipu daya dan itunya tipu daya dan upaya, melainkan tiada daya upaya. Ada pengarang kata tiada upaya, la haula wala tu tiada daya dan upaya. Pengarang dalam kita, dalam buat kita ni, dia kata tiada, tak ada daya upaya dia melainkan dengan kehendak Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar, selawat dan salam beserta kemuliaan dan kehormatan ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pelembut lagi penyayang, Raufur Rahim, dan juga atas keluarganya dan sahabat sekalian. Diakhiri salam sejahtera ke atas sekalian para nabi dan rasul, dan segala puji-pujian hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Baik, telah selesai penulisannya pada hari Sabtu. Hari inilah hari Sabtu. Awal bulan Jumadil Akhirah. Kita Rabi' Akhir kan, Jumadil Akhir. Tahun 1308 Hijrah, ke atas junjungan yang mulia, sebaik-baik selawat dan sesempurna-sempurna salam sejahtera, juga tahiyat yang bersih suci. Tamat penulisannya oleh tangan Zainal Abidin Muhammad bin Muhammad Al-Fatani, yang memang banyak kekurangannya. Jadi Z taksir tu kan, yang banyak kekurangannya. Padahal dia hebat dah kan, tapi dia mengaku dia masih lagi rasa dia kurang. Moga Allah Ta'ala mengampuninya, juga kedua bapanya dan sekalian kaum muslimin, dan dengan keampunan yang umum. Segala puji-pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wallahu'alam. Habis kitab kita. Jadi kita hadiahkanlah, hadiahkan Fatihah lah kepada pengarang kitab ni. Mudah-mudahan dia mendapat keberkatan. Kita pun selaku orang yang belajar ni juga mendapat keberkatan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan marilah sama-sama kita hadiahkan Fatihah kepada dia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Okey, dah selesailah kelas kita mungkin kita boleh habis awal ini. Cuma sebelum kita habis tu saya nak minta okey, soalan dah kejap. Okey, boleh boleh. Nanti saya jawab. Ustaz Aziz, ada perkembangan terkini tak Ustaz Aziz tentang exam kita ni? Ada sahabat-sahabat tanya ni. Puati semua. 25.6. 4. boleh boleh, insya-Allah. Petik-petik mana-mana tu. Boleh boleh. Empat subjek mana? Dua subjek Dua hari, dua satu. Saya dua subjek okey. Okey, saya ulang balik. Maknanya apa yang disebut oleh Ustaz Aziz tadi, peperiksaan akan berlaku pada 25 dan 26 pada bulan Disember. Satu hari dua subjek. Diikutlah subjek yang kita bincang hari ni lah kan. Diikut sama. Jadi boleh study, dan kelas-kelas lepas ni kita akan buat murajaah kan. Kita buat murajaah di samping saya akan nyatakanlah, tekanlah mana-mana yang apa ni, yang pentinglah insya-Allah, yang perlu semua tengok. Okey, ada soalan Ustaz, sekiranya ibu bapa telah meninggal dunia, adakah boleh berdoa kepada Allah untuk ditemukan dengan mereka dalam di alam mimpi? Okey bagus. Terima kasih saya pernah tanya soalan yang sama juga sebenarnya pada ustaz yang mana ni. Dia kata boleh. Dia kata dia memang ada juga kaedah dia kalau nak mimpi, adalah zikir-zikir dia. Saya pun tak peringat sekarang ni. Dan kita berhajat, kita minta. Dia sebenarnya apa saja hajat kita, kita minta pada Allah. Termasuklah kita nak mimpi kan, nak mimpi dengan ayah kita, mak kita ni. Dia kalau banyak selawat, biasanya kalau pengalaman kawan-kawan tu, bila dia banyak sangat buat benda, dia akan sandar pada ayah dia kan? Contohnya dia bersedekah untuk ayah dia juga, dia gini untuk ayah dia juga, dia doa untuk ayah dia, mana dia hubungan tu sangat karib kan? Macam kes yang saya perceritakan, yang supu saya di Singapura tu, bila ayah dia meninggal dunia, dia rasa sangat sangat rasa bersalah dengan ayah dia. Sebab masa ayah dia hidup, dia tak baik dengan ayah dia. Jadi bila dia meninggal, dia rasa bersalah sangat. Kenapa dia buat? Dia pun buat segala
bacaan zikir dia, segala bacaan Quran dia, semua dia hadiah pada ayah dia. Dia hadiah, dia niat hadiah ke ayah dia. Sampai last kali dia mimpi ayah dia. Kan dia mimpi. Dia minta pada orang tak ada lah. Jadi kita boleh minta. Tapi mungkin dapat, mungkin tak dapat. Yang penting kita minta. Kau dapat rezeki lah. Kau tak dapat, adalah sebab dia. Sebab apa saja kita minta pada orang Ta'ala tu dapat, tapi mengikut kehendak Allah. Kalau tak dapat seperti yang kita nak, ada sebab dia. Ada orang Ta'ala tahu, orang Ta'ala. Jadi di situ pentingnya kita redha, kan, tawakal redha. Ada orang nak mimpi je, sama mimpi kan kata. Tapi ada orang payah nak mimpi. Kita tak dapat mimpi dia pun. Adalah hikmah dia. Kita hanya berdoa, tapi yang terbaiknya orang Ta'ala tentukan. Boleh? Nur Latifah. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Okey. Saya rasa kalau tak ada soalan, boleh kot kita beransur-ansur lah. Beransur-ansur lah keluar dari sini. InsyaAllah. Okey, dalam Facebook. Ya. Baik. Okey. Okey, kalau tak ada soalan. Ada soalan? Nur Aini? Tak ada. Okey, tak ada. Kalau tak ada, marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kita dapat yang terbaik dalam apa yang kita belajar dalam kitab ini, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khaza'ini rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, Allah. Ya Allah, dari kami hamba yang bersyukur, bertaubat padamu, ya Allah. Ya Allah, kau berkatilah apa yang kami pelajari ini, ikhlaskanmu, ya Allah. Perbaikilah akhlak kami, ya Allah, perbaikilah akhlak kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang bermanfaat pada rakan-rakan kami semuanya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa azabannar wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Takabbal Allah. Sama-sama. 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 Afwan. Terima kasih Ros Adriana. Okey. Afwan belaka. Sama-sama Hajimi. Sama-sama belaka. Sama-sama.